Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikmah Minat Tarikh, dan insyaallah kita mulai pada pertemuan kali ini al-faslu sadis, pasal yang ke-6, khilafatu amiril mu'minin Muawiyatu ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma fi sana 41 ila 60 hijriah, masa kekhalifahan Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman, Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai beliau, dari tahun 41 hijriah sampai 60 hijriah. Al-mabhas al-awwal, pembahasan pertama, Muawiyah radhiyallahu anhu fi sutur, biografi Muawiyah. Yang pertama, ismuhu wa nasabuhu. Huwa Muawiyatu ibnu Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Yaltaqi ma'an Nabi fi Abdi Manaf. Jadi nasabnya Muawiyah ini ketemu sama nasabnya Nabi pada seorang laki-laki yang bernama Abdu Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Jadi masih termasuk keluarga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu mbah buyut, ya, satu mbah gitu ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Dan istrinya, mohon maaf, dan ibunda beliau, ibundanya Muawiyah adalah Hindun, yang terkenal itu Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang banyak riwayat yang mengatakan, atau riwayat masyhur mengatakan, Hindun ini yang dikatakan apa? Makan hatinya Hamzah. Ya, waktu perang Uhud, ketika berangkat menuju Uhud, ya, perang Uhud adalah perang upaya balas dendam karena kafir Quraisy kalah di perang Badar. Waktu perjalanan menuju Uhud itu, di tengah-tengah antara Makkah dan Madinah, ya, ada tempat, disitulah makam ibundanya Nabi dikubur, dilewati oleh pasukan orang kafir. Maka Hindun usul kepada panglima perang orang kafir Quraisy pada waktu itu, namanya Abu Sufyan, suaminya sendiri, usul agar untuk membongkar kuburannya Aminah, ibunda siapa? Rasulullah. Tapi ditegur, gak boleh. Itu Hindun. Tapi masuk Islam nanti, Hindun masuk Islam ketika Fath Makkah, ya, dan menjadi wanita muslimah. Jadi Muawiyah ini nasabnya ketemu sama Rasulullah di Abdi Manaf. Begitu juga dengan Al-Husain, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Aslama Muawiyah tu ibnu Abi Sufyan qabla abihi fi umratil qada fi sana as-sabi'a minal hijrah. Muawiyah masuk Islam sebelum bapaknya masuk Islam. Bapaknya namanya Abu Sufyan. Lebih masuk Islam dulu siapa? Muawiyah. Sebelum, yaitu pada waktu umratul qada. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Muawiyah masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kemudian, yaitu pada tahun 7 Hijriah. Pada tahun 7 Hijriah. Wa adhara islamahu amal fatah. Dan beliau menampakkan keislamannya ketika Fathu Makkah. Jadi beliau lahir pada tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Berarti, mohon maaf, ini keislamannya ya, mohon maaf, bukan lahirnya. Kalau lahirnya kapan? Lahirnya Muawiyah. Ada yang tahu? Ya, Mustawa Robi. Kapan? 15 tahun sebelum hijrah. Ya kan? 15 tahun sebelum hijrah. Masih ingat gak Mustafa Robi pelajaran tarikh? Kemarin baru saya ajar, semester 4.
Kalau 15 tahun sebelum hijrah, berarti hijrahnya Nabi umur berapa? 63 tahun. Betul apa enggak? Dikurangi 15. 38. Betul? Berarti Rasulullah umur 38, Muawiyah baru lahir. Paham? Berarti saya tanya, selisih umurnya Nabi sama Muawiyah sedikit apa jauh? Jauh. Banyak selisihnya, ya. Azwajuhu wa auladuhu. Istri-istrinya Muawiyah dan anak-anaknya. Yang pertama Maisun bintu Bahdal Al-Kalbiyah. Dari wanita ini lahirlah anak beliau yang nanti jadi khalifah setelahnya, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Kharb. Istri yang kedua namanya Fakhita bintu Qaradha Al-Munafiyah. Dari wanita ini Muawiyah memperoleh dua anak, Abdurrahman bin Muawiyah dan Abdullah bin Muawiyah. Istri yang ketiga namanya Naila bintu Umaro Al-Kalbiyah. Ini bukan Nailanya Utsman. Kalau Nailanya Utsman namanya Naila Al-Farofiso. Kalau ini Naila bintu Umaro Al-Kalbiyah. Dan dulu sudah saya ceritakan kan Naila itu. Wa mimma warada fi fadlihi. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaannya Muawiyah. Muawiyah adalah sahabat yang paling sering dibuat olok-olokan. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sering dibuat ejek-ejekan. Tidak hanya orang yang Syiah, kalau Syiah mah gak usah diomongkan, dari Abu Bakar semuanya kafir. Ini orang yang ngaku Sunni banyak yang benci sama siapa? Muawiyah. Gerakan-gerakan Islam yang mengaku Islam banyak yang benci. Ibu Tahrir benci sama Muawiyah. Nah, Syed Qutb benci, jangan amankan sama Muawiyah, sama Utsman aja benci kok. Ya? Orang yang kalau orang Syiah mengantem Muawiyah wajar lah, enggak usah dibahas kalau Syiah itu. Kalau Sunni ngantem apa menghantam, mencela Muawiyah ini yang termasuk korban berita palsu, korban cerita-cerita yang dibuat oleh orang Syiah. Padahal Muawiyah ini banyak keutamaannya. Saya sekolah Madrasah Ibtidaiyah MI sejak kecil selalu yang sudah kenal saya namanya Muawiyah sejak MI saya. Dan selalu negatif, buku-buku tulis mesti negatif pandangannya. Betul apa tidak? Selalu negatif Muawiyah ini. Padahal Muawiyah ini sahabat Nabi yang mulia. Saya bacakan keutamaan-keutamaan Muawiyah. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, berdoa dan doanya Nabi mustajabah. Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah hadiyan, orang yang memberi petunjuk. Mahdian, orang yang dapat petunjuk. Wahdi bihi, dan berikan petunjuk kepada seseorang bihi melalui tangannya. Itu doanya Nabi. Ini dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Jadi dia doakan sama Nabi. Kemudian yang kedua, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allim Muawiyah al-kitaba wal hisaba wa qihil adzaba. Ya Allah, ajarilah Muawiyah al-kitab, Al-Qur'an, wal hisab, ilmu hisab, wa qihil adzab, dan jauhkanlah atau jagalah Muawiyah dari azab. Wa an ummi haram, dan dari seorang sahabiat, wanita sahabat Nabi namanya Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan pernah berkata, "Naman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman qariban minni tsumma staiqadha." Dahulu Rasulullah pernah dalam suatu hari tidur di dekat aku, kata Ummu Haram binti Milhan. Pernah Rasulullah tertidur di dekat aku. Di dekat aku jangan digambarkan Rasul turung bat, tidur sama wanita, bukan. Ini dekat gitu loh. Rasul pernah tertidur dekat aku. "Tsumma staiqadha," kemudian Rasulullah terbangun. Ya betasim, Rasulullah tersenyum. Ya, tidur, terbangun, tersenyum Rasulullah. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, ma adhakaka, apa yang membuat anda tertawa ya Rasulullah? Qal, maka Rasulullah menjawab, unasun min ummati uridu alayya,
ada manusia-manusia dari kalangan umatku yang aku ditampakkan dalam tidurku. Berarti Rasulullah apa? Bermimpi, dan mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau mimpinya kita, tiga hal. Yang pertama, ru'ya sholihah, mimpi yang baik. Yang kedua, al-khulum minas syaitan, mimpi dari syaitan. Ditakut-takuti, diganggu jin, itu dari syaitan. Yang ketiga, mimpi yang gak ada artinya. Mimpi orang yang punya rutinitas di siang hari kebawa mimpi. Terbiasa misalnya ya berjualan di pasar, terus mimpi kayak jualan di pasar begitu. Misalnya saja ini. Ya. Tapi kalau mimpinya Nabi wahyu, seperti mimpinya Nabi Ibrahim, Rasulullah ditampakkan dalam mimpinya, unasun min ummati uridu alaiya, aku ditampakkan sebagian dari umatku, yarkabuna hadzal bahr al-ahdhar, aku ditampakkan ada sebagian dari umatku yang mengarungi samudra yang berwarna hijau, kal muluki alal asirra, seperti raja-raja yang ada di atas dipan-dipannya, di atas singgasananya. Qalat, jadi Rasulullah itu mimpi ditampakkan sebagian umatnya menaklukkan negeri, menyeberangi lautan, menaklukkan negeri-negeri kafir, seperti raja-raja di atas dipannya, di atas permadani, di atas apa? Singgasananya. Rasulullah bangga, tersenyum. Qalat, kemudian Ummu Haram binti Milhan berkata, fad'ullaha an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, tolong doakan agar aku termasuk bagian dari orang yang kau sebutkan tadi, agar aku masuk dalam rombongan orang yang menyeberangi samudra, menaklukkan negeri-negeri tadi, ya Rasulullah. Fada'alaha, maka Rasulullah mendoakannya, ya Allah, jadikan dia termasuk orang yang di dalamnya, didoakan sama Nabi. Semana masania, kemudian Rasulullah tertidur lagi Rasul. Kemudian Rasulullah bangun tersenyum lagi. Terus ditanya lagi sama Ummu Haram binti Milhan, ada apa ya Rasulullah, kenapa kok engkau tersenyum? Faajaba mislaha, maka Rasulullah mengabarkan seperti yang pertama, aku ditampakkan sebagian umatku mengarungi samudra yang berwarna hijau, menaklukkan negeri-negeri, mengarungi lautan, seperti raja-raja di atas singgasananya, di atas dipan-dipannya. Qalat, maka Ummu Haram binti Milhan berkata, ud'ullah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk di dalam pasukan itu. Kata Rasulullah, anti minal awwalin, kamu termasuk orang yang pertama-tama ikut perang itu, ekspedisi mengarungi samudra. Fakharajat ma'a zawjiha Ubadah ibn Shamit ghazian, awwal ma rukibal muslimun al-bahra ma'a Muawiyah. Dan ucapannya Nabi ini terbukti. Nanti ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, Utsman sudah wafat, Ali sudah wafat, Hasan, sampai zamannya Muawiyah, terbukti. Ini wanita yang ketemu sama yang berbincang sama Nabi ini, Ummu Haram binti Milhan ini, terbukti. Zamannya Muawiyah beliau itu ikut pasukan perang mengarungi samudra. Ya. Kemudian fakharajat ma'a zawjiha, beliau keluar bersama suaminya bernama Ubadah bin Shamit. Tahu Ubadah bin Shamit? Terkenal Ubadah bin Shamit, punya istri namanya Ummu Haram binti Milhan. Berangkat sama suaminya perang, dan dia ini Ummu Haram binti Milhan sama suaminya termasuk orang-orang yang mengarungi samudra pertama kali dari kalangan kaum muslimin untuk menaklukkan negeri-negeri kafir. Dan itu terjadi ma'a Muawiyah, bersama Muawiyah. Kalau enggak salah ini di zamannya Utsman juga bisa, karena Utsman sudah mulai dibangun apa? Ustul, apa namanya? Kapal-kapal perang sudah dimulai di zamannya siapa? Utsman. Tetapi yang mentanfid, apa tanfid itu? Eksekutornya, pelakunya siapa? Muawiyah. Karena Utsman ada di mana? Utsman ada di Madinah, tidak ada laut, padang pasir, masa membuat Safinatus Sohra? Ya, Safinatus Sohra ya unta. Ya. Jadi zamannya Muawiyah ini yang memimpin pasukan. Saya mau tanya, Rasulullah mimpi tadi, Rasulullah bangga, tersenyum, artinya Rasulullah gembira enggak? Gembira. Dan itu terjadi di zamannya Muawiyah. Ya.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, awwalu jaisin min ummati yakhzunal bahra qad aujabu. Pasukan Islam pertama kali menaklukkan negeri mengarungi lautan dari umatku, aujabu, wajib masuk surga. Wa awwalu jaisin min ummati yakhzuna madinati Qaisar au madinata Qaisar maghfurun lahu. Dan umatku pertama kali tentara Islam yang menyerang Konstantinopel, kotanya Kaisar Romawi, maka semuanya diampuni oleh Allah. Dan dua-duanya itu terjadi di zamannya Muawiyah. Kalau pasukannya jadi puji oleh Rasulullah. Jadi tadi kan Rasulullah mengatakan awwalu jaisin, tentara yang pasukan dalam Islam pertama kali menyeberangi lautan menaklukkan negeri aujabu, mereka wajib masuk surga. Kemudian Nabi juga mengatakan awwalu jaisin min ummati yakhzuna madinata Qaisar. Dan pasukan pertama kali di antara umatku yang menyerang tentara apa menyerang kota Konstantinopel, Madinatu Qaisar, yaitu kotanya Kaisar Romawi, maghfurun lahum, semuanya diampuni oleh Allah. Dan itu dua-duanya terjadi di zamannya siapa? Muawiyah. Kalau pasukannya jadi puji, bagaimana dengan yang menggerakkan pasukan itu? Paham maksud saya? Keutamaannya Muawiyah, ahli perang, ahli negarawan Muawiyah itu. Dan memang kebanyakan Umayyah, keturunannya Umayyah, Utsman bin Affan itu keturunan Umayyah, Muawiyah keturunan Umayyah. Lah, keturunan Umayyah ini memang orangnya negarawan-negarawan, pinter politik, pinter ngatur negara begitu. Pinter pertahanan, kuat militer gitu, kuat memang sejak zaman Nabi. Ya. Qala Al-Muhallab Ibn Ahmad Al-Andalusi, seorang ulama dari negeri Spanyol. Dulu Spanyol dikuasai Islam kurang lebih 7-8 abad dikuasai Islam. Sampai sekarang di Spanyol banyak ya apa namanya jejak-jejak Islam. Sampai detik ini orang Spanyol dikasih makan orang Islam. Ya, dulu menjadi peradaban dunia. Dulu banyak universitas-universitas Islam, di saat orang Eropa cebok aja enggak bisa. Itu Spanyol sudah meriah dikuasai Islam. Tapi jatuh. Karena itu tadi biasa saling berantem sama saudaranya sendiri. Akhirnya Prancis menghancurkan negeri Andalusia. Masjid-masjid diganti salib. Sampai sekarang diganti salib. Enggak boleh pakai salat. Padahal tulisannya Arab-Arab banyak sampai detik ini. Ya. Dan insyaallah nanti akan kembali ke tangan kita. Ya, Ahadus Surah Al-Bukhari, ulama ini mengatakan fi hadzal hadis mangqabatun li Muawiyah, hadis-hadis yang menunjukkan pertama kali kaum muslimin menaklukkan negeri mengarungi lautan, hadis-hadis yang berkata tentang itu menunjukkan mangqabatun li Muawiyah. Mangqabah itu fadl, keutamaan Muawiyah. Mangqabah jamaknya manaqib, artinya fadail. Ya. Li'annahu awwal man ghazal bahra, karena Muawiyah lah yang pertama kali menyerang lewat laut. Ya, menyerang lewat laut. Su'ila Ibnu Mubarak an Muawiyah. Al-Imam Ibnu Mubarak pernah ditanya tentang Muawiyah. Ada seorang laki-laki datang ke Al-Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak ulama, mujahid jihad fisabilillah. Alim mujahid. Qal. Beliau ditanya, "Bagaimana menurut Anda tentang Muawiyah?" Karena banyak orang berkata miring tentang Muawiyah. Ya. Maka ditanya Al-Imam Ibnu Mubarak, "Bagaimana tentang Muawiyah?" Dijawab sama beliau, "Madza aqulu fi rajulin qala Rasulullah, sami'allahu liman hamida wa qala Muawiyah, Rabbana walakal hamd." Bagaimana kau tanyakan kepada aku seorang yang bernama Muawiyah, yang mana ketika Rasulullah ngimami salat, Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamida, Allah Subhanahu wa taala mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian Muawiyah ada di belakang Nabi dan mengatakan Rabbana walakal hamd. Bagaimana kamu tanyakan kepada saya seorang laki-laki, kok pakai ditanyakan itu loh, gitu loh maksudnya Ibnu Mubarak ini. Kok perlu ditanyakan? Wong Muawiyah ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku,
kemudian dia beliau bangkit membaca Rabbana walakal membaca sami Allahu liman hamida. Allah mendengar orang yang memujinya. Kan gitu kan artinya? Sedangkan Muawiyah pada waktu itu menjadi makmumnya Rasulullah. Artinya Muawiyah ini sahabat Nabi gitu loh maksudnya. Pernah jadi makmumnya Nabi. Ketika Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamida, Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya, maka Muawiyah termasuk orang di belakang Nabi yang mengatakan Rabbana walakal hamd. Berarti Muawiyah memuji Allah apa tidak? Memuji Allah. Didengar oleh Allah. Sahabat Nabi enggak boleh dibandingkan dengan non sahabat Nabi. Ya. Waqila li Ibnil Mubarak, Ibnul Mubarak pernah ditanya, ayyuhuma afdol huwa am Umar ibn Abdul Aziz, manakah yang lebih utama wahai al-imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ini orang thiqah, ulama, mujahid, terkenal. Al-imam Ibnul Mubarak ditanya, mana yang lebih utama, Muawiyah ataukah Umar ibn Abdul Aziz? Ngerti Umar bin Abdul Aziz? Terkenal Umar bin Abdul Aziz ini, termasuk min kibar khulafa Bani Umayyah. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz ini Islam sampai ke perbatasan Prancis bagian selatan. Baca sejarah. Bukan Spanyol lagi ini. Sudah melampaui Spanyol zamannya Umar bin Abdul Aziz. Memenuhi bumi dengan keadilan. Sampai bahkan diceritakan di zamannya beliau ini orang zakat bingung dicarikan dikasihkan siapa. Saking apa makmurnya negeri Islam. Itu pusatnya beliau dulu itu Umar bin Abdul Aziz itu ada di Damaskus. Di Suriah yang sekarang hancur itu loh. Sampai wilayahnya, sampai ke Perancis bagian selatan. Jenderalnya namanya, jenderal siapa? Abdurrahman Al-Ghafiqi. Pendekar. Ini sudah bukan Spanyol lagi, melampaui Spanyol. Hebat. Dan ini masih ada keturunan siapa? Umar bin Khattab dari jalur ibu. Umar bin Khattab pernah membuat koror, keputusan. Dilarang mencampurkan air dengan susu untuk dijual di pasar. Karena pada waktu itu di Madinah banyak orang yang curang jual susu. Dicampur apa? Air. Mungkin sampai sekarang juga masih gitu barangkali. Ya. Bisa jadi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Umar bin Khattab itu memonitoring ya, apa yang sudah menjadi keputusannya. Maka malam-malam keliling, biasa kebiasaan beliau adalah belusukan. Belusukan dalam arti sesungguhnya, tanpa kamera, tanpa media, tanpa wartawan. Ya, beliau belusukan kemana. Maka beliau menjumpai seorang wanita berbincang-bincang sama putrinya. Wanita ini penjual susu di pasar. Si penjual susu ini ngomong sama putrinya. Wahai putriku, tolong campur susu itu dengan air supaya semakin banyak jumlahnya dan besok kita jual di pasar agar kita untung. Paham? Maka putrinya mengatakan, wahai ibunda, bukankah Khalifah Umar bin Khattab melarang kita untuk berlaku curang dalam jual beli? Dan Umar bin Khattab pernah mengatakan tidak boleh masuk ke pasar kecuali orang yang apa? Hah? Kecuali orang yang ahli fikih, ngerti fikih. Kalau itu diterapkan zaman sekarang, enggak ada orang jual beli di pasar. Enggak boleh masuk pasar kecuali orang yang paham fikih jual beli. Wahai ibunda, bukankah Umar bin Khattab melarang kita untuk berlaku curang dan mencampur susu dengan air? Maka ibundanya mengatakan, wahai anakku, semua orang mencampur susunya dengan air. Masa kita tok yang tidak? Dan Umar bin Khattab pun tidak ada di kita. Dia tidak tahu, campur. Umar bin Khattab tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Maka anaknya mengatakan, putrinya mengatakan, kalaulah Umar tidak mengetahuinya, wahai ibunda, sesungguhnya Tuhannya Umar mengetahuinya. Dan aku tidak mau melakukan itu. Paham? Umar mendengarkan percakapan itu. Maka takjub Umar bin Khattab dengan wanita yang luar biasa, yang putrinya ini. Maka Umar pulang ke rumah, manggil anaknya. Siapa anaknya? Yang dipanggil itu. Asim bin Umar bin Khattab. Asim ta'al. Sini nak, Asim. Carilah rumah ini, di tempat ini, di sana ada seorang bakul susu. Ngerti bakul ya? Yang jualan di pasar itu. Ada orang yang wanita penjual susu,
dia punya seorang putri, datangilah dan nadorlah, hibbalah si putri tersebut jadikan istrimu. Berangkat Asim, ketemu di nador, dinikah, jadi suami istri. Dari keturunannya anaknya Umar Asim sama wanita solehah ini nanti terus sampai nanti lahirlah seorang wanita. Wanita ini emaknya Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz punya bapak, namanya siapa? Jangan dimikir pasti. Bapaknya Umar bin Abdul Aziz siapa? Abdul Aziz. Abdul Aziz ini nikah sama wanita cucunya Umar ini. Maksudnya bukan cucu langsung ya, cucu-cucu gitu. Cicit atau keberapa gitu. Akhirnya nikah. Dari Abdul Aziz sama wanita ini ya. Tolong satu orang. Antum, Marsum, besok cari siapa nama wanita ini. Siap enggak? Wanita yang dinikahi Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab ini, dari pernikahan ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu masih apa? Keturunan Umar dari jalur apa? Ibu. Paham? Adapun Abdul Aziz ini keturunan Umayyah. Umar bin Abdul Aziz itu Umayyah. Dari segi bapak, kalau dari segi ibu sama tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini, wah, antum kalau buka sejarah luar biasa ini orang ini. Menaklukkan negeri-negeri Eropa gemeteran ini di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Tidak berani macam-macam. Persia, Eropa, Hindia dia taklukkan itu sudah. Sampai Asia Tengah ditaklukkan sama Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa. Saking hebatnya sampai orang membanding-bandingkan. Bagus mana sih Muawiyah sama Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah sama Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ada sebagian orang-orang yang menulis sejarah mengatakan bahwa Muawiyah ini bahwa siapa? Umar bin Abdul Aziz ini khalifah al-khamis, khalifah Rasidah yang kelima. Paham maksud saya? Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terus siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dan mereka mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Rasidin yang kelima. Saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Lah, saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz sampai ada yang bertanya, kepada siapa? Ke Imam Ibn Mubarak. Ini ditanya, ayyuhuma afdal huwa am Umar bin Abdul Aziz? Wahai al-Imam Ibn Mubarak, lebih hebat mana? Lebih utama mana? Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Maka Ibn Mubarak menjawab, la turabun fi min kharai Muawiyah ma'a Rasulillah khairun wa afdal min Umar ibn Abdul Aziz. Sesungguhnya debu-debu yang ada di kedua hidungnya Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Tetap tidak bisa dibandingkan tabi'in atau tabi'ut tabi'in dengan siapa? Sahabat Nabi. Ya, apa sih definisi dari sahabat Nabi? Angkat tangan yang tahu. Yang tahu saya kasih hadiah. Tapi belum bawa. Nah, Furqan, man humus sahabat? Siapa sahabat itu? Man laki Allah, siapa yang bertemu dengan Allah? Mati kali. Ya. Bila Rabiah. Man laqiya Rasulullah ya wa huwa mu'minun bihi. Kok jadi bahasa Indonesia? Wa mata al-iman. Ahsantum. Barakallahu fiik. Siapa sih sahabat itu? Sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi. Satu syaratnya bertemu. Mu'minan bihi, beriman kepada Nabi. Bertemu kalau enggak iman bukan sahabat, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Bertemu tapi enggak iman bukan Nabi. Jadi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertemu Nabi? Mu'minan bihi, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, wa mata ala iman, dan mati di atas keimanan. Ada orang ketemu Nabi, iman sama Nabi, murtad. Ada enggak? Ada, enggak, bukan sahabat Nabi. Jadi syaratnya tiga. Bertemu Nabi, terus apa tadi? Meskipun cuma beberapa detik, pernah bertemu Nabi, terus apa?
beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan, maka dia sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ya, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah bertemu Nabi. Terus wasuila al-Mu'afa ibnu Umran ayyuhuma afdal Muawiyatu am Umar ibn Abdul Aziz. Al-Mu'afa bin Umran pernah ditanya, siapa yang lebih utama, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Faghadiba, marah dia. Marah dan mengatakan, ataja'alu rajulan minas sahaba mithla rajulin minat tabi'in? Apakah engkau membandingkan, apakah engkau menjadikan seorang sahabat Nabi seperti tabi'in? Bagaimana kau membandingkan orang yang melihat Nabi, jihad bersama Nabi, iman kepada Nabi, menolong Nabi, membantu Nabi, berjuang bersama Nabi, pasamakan sama tabi'in yang tidak ketemu Nabi, tidak pernah berjuang sama Nabi? Wa Muawiyatu sahibuhu, Muawiyah adalah sahabatnya Nabi. Wa sihruhu, dan iparnya Nabi. Kok ipar, bagaimana ceritanya? Karena Muawiyah ini punya saudari, namanya siapa? Angkat tangan. Siapa istrinya Nabi yang saudarinya Muawiyah? Ya, silakan. Ummu Habibah, masya Allah. Jazakallah khair. Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya. Siapa tadi yang jawab namanya, Mas? Saya kok lupa. Nama antum siapa? Syah, ya. Insyaallah dapat hadiah juga sama Furqan. Ya. Pelaku utama Furqan ini. Tayib. Sihruhu, jadi iparnya Nabi. Karena Nabi punya istri namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah masuk Islam sudah awal-awal. Tapi bapaknya enggak mau masuk Islam. Namanya siapa? Abu Sufyan. Masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Ya, kalau Muawiyah, khilaf para ulama, ada yang mengatakan Fathu Makkah, ada yang mengatakan sebelum Fathu Makkah, cuma menampakkannya ketika apa? Fathu Makkah. Wakatibuhu, dan Muawiyah ini sekretarisnya Nabi, sahabatnya Nabi, iparnya Nabi. Wakatibuhu, sekretarisnya Nabi. Wa aminuhu ala wahyihi, dan Muawiyah ini adalah pencatat wahyu. Kalau datang wahyu dari langit, Rasulullah menyuruh Muawiyah, Muawiyah tulis, penulis Al-Quran. Apakah mungkin orang yang Rasulullah percaya kepada orang itu untuk menulis firman Allah, kemudian orangnya berdusta? Apakah ada amanat yang lebih berat dari amanat menulis kitab Allah? Ini nulis Al-Quran loh. Orang satu ayat, satu huruf dikurangi aja, maknanya berubah. Paham gak maksudnya? Titiknya dihilangkan, sod jadi bot atau bot jadi sod, berubah makna. Tapi zaman itu belum ada titik ya. Belum ada titik. Artinya kalau Rasulullah saja mempercayakan urusan penting, saya mau tanya, urusan pencatatan wahyu itu penting apa enggak penting? Sangat penting, mungkin penulisan Al-Qur'an kok. Kalau Rasulullah percaya sama Muawiyah untuk menulis kalamullah, maka bagaimana mungkin kita menghina Muawiyah? Ya, harus kita mencintai Muawiyah, wajib hukumnya. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan Muawiyah itu tirainya sahabat. Kalau engkau melihat ada orang ingin menyingkap tirai itu, ragukan manhajnya. Muawiyah itu tirainya sahabat. Kalau ada orang berani membuka tirai itu, berarti dia adalah orang yang tersesat. Jadi Muawiyah itu menjadi tolak ukur orang itu benar enggak. Kalau Umar bin Khattab enggak usah dibahas, Khawarij cinta, Mu'tazilah cinta, semua cinta. Umar, Abu Bakar ya kan, kecuali satu itu, siapa? Ya itu orang satu itu, siapa? Siapa? Syiah. Tapi kalau Muawiyah ini, bahkan orang yang ngaku Sunni sekalipun banyak yang benci. Dan sejak kecil saya diajari kayak gitu, kita diajari kayak gitu Muawiyah. Ya ini gak boleh, Muawiyah itu orang yang utama. Di antara yang sering diungkap-ungkap adalah Muawiyah ini dikatakan nepotisme, kan gitu kan? Muawiyah membangun istana besar, membangun kastil-kastil, benteng-benteng yang kokoh, padahal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gak punya benteng, gak punya pengawal. Tapi Muawiyah ini membangun bangunan yang besar, hidup mewah kan gitu. Salah satu apa namanya? Apa istilahnya itu? Yang dianggap kesalahannya siapa?
Muawiyah. Padahal jelas beda. Mengapa kok beda? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman ini tinggal di Madinah, padang pasir, jauh dari Romawi. Muawiyah tinggalnya di mana? Muawiyah tinggalnya di Syam. Antum kalau lihat peta, Syam itu gerbangnya Eropa. Tidak mungkin negeri Islam dibiarkan los tanpa ada kastil, tanpa ada benteng. Ya hancur, diserang sama tentara salib. Dan memang Syam, negeri Syam sebelum ditaklukkan oleh Muawiyah, memang sudah penuh dengan apa? Kastil-kastil, penuh dengan benteng-benteng. Karena apa? Ya karena memang alamnya beda, karena sosio masyarakatnya beda. Paham saya? Orang Arab, orang Mekah, Madinah gak pakai benteng. Memang kayak gitu, perang pak pedang gitu. Tapi kalau Romawi, saya mau tanya, Syam sebelum ditaklukkan Muawiyah dan para sahabat, itu Romawi apa tidak Romawi? Romawi, otomatis ada benteng-benteng. Jadi Muawiyah melakukan itu karena memang kondisinya mengharuskan seperti itu. Paham maksudnya? Karena sudah menjadi gerbangnya Eropa. Mau gak mau, kalau gak gitu diserang sama pasukan Eropa. Waqala Ibnu Abi Mulaika ila Ibnu Abbas. Ibnu Abi Mulaika seorang tabi'in berkata, pernah dikatakan kepada Ibnu Abbas, halaka fi amiril mu'minina Muawiyah, fa inna ma autara illa biwahidah. Wahai sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah? Muawiyah itu kalau witir cuma satu rakaat. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Kata Abdullah bin Abbas, innahu faqihun. Muawiyah itu adalah orang yang faqih, orang yang ngerti fikih, orang yang ngerti agama. Jangan kau apa perolok-olok dengan witir satu. Dan memang saya mau tanya, witir satu boleh apa enggak? Boleh. Cuma jangan setengah saja. Setengah enggak mungkin, Mas. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ini penting, luar biasa cerita ini. Wa tamiya fi Muawiyah malikur Rum ba'da an kana qad akhsyahu. Kaisar Romawi mulai berani mendekat ke negeri Islam. Yang mana sebelumnya akhsyah, mereka tahu, mereka ditakutkan oleh Muawiyah. Wa adallahu, sebelumnya mereka dihinakan oleh Muawiyah. Sekali lagi saya katakan, Syam itu ada di perbatasan Eropa. Dan dulu Syam itu adalah Romawi. Romawi ditaklukkan oleh sahabat yang jadi gubernur Muawiyah. Benteng di situ. Nah, itu orang Romawi ketakutan. Takut sama Muawiyah ini. Kuat orangnya. Militernya kuat, takut. Falamma ra'a malikur Rum insyikhal Muawiyah biharbi Ali yantadana ila ba'dil bilad fi junutin azimatin wa tumi'a fihi. Ketika melihat tentara Romawi, kaisar Romawi melihat ini Muawiyah sibuk, sibuk perang sama Ali. Kan gitu kan ceritanya? Saya mau tanya, Ali tempatnya di mana? Kemarin loh ya, di Kufah. Muawiyah ada di Syam. Kufah ada di timur. Berarti kan? Kufah ada di timur, Syam ada di barat. Tentara Romawi ada di utara. Ini Muawiyah sibuk, sibuk perang sama Ali, kan gitu kan? Ini dilihat oleh kaisar Romawi. Wah, ini kesempatan ini. Mumpung Muawiyah sibuk perang sama dulurnya, saudaranya, sama Ali masih saudara. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Kharab bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Sama keturunan Abdi Manaf. Masih saudara, masih anak paman. Perang dilihat sama tentara Romawi, maka tentara Romawi, kaisar Romawi mengerahkan pasukan gede. Pasukan besar sudah merangkak menuju perbatasan Syam. Apa yang terjadi? Muawiyah mendengar. Zaman dulu sudah ada intelijen apa enggak zaman dulu? Sudah ada. Ada kabar-kabar masuk ke Muawiyah bahwa pasukan kaisar Romawi dengan persenjataan lengkap besar sudah merangkak menuju perbatasan Syam, siap untuk menyerang negeri Islam. Muawiyah langsung nulis surat. Ini luar biasa. Muawiyah nulis surat. Wallahi la ilam. Surat ini ditujukan ke kaisar Romawi, bukan ke panglima perang lagi, kaisar Romawi. Ya, wallahi la ilam tantahi wa tarji ila biladika lain, ya lain, la astolihanna ana wa ibnu ammi alaika wa ukhrij wala ukhrijannaka min jami'i biladika wala udayyiqanna alaikal ardi bima rahubat. Kata Muawiyah, demi Allah, wahai orang terlaknat, kaisar Romawi, kalau engkau tidak menghentikan pasukanmu dan tidak menarik pasukanmu, demi Allah, aku akan berdamai dengan anak pamanku. Siapa anak pamanku ini? Siapa anak pamanku ini? Kalau kau tidak mundur dari perbatasan tanah Syam, demi Allah, aku akan berdamai dengan anak pamanku dan aku akan menyerang kepada engkau dengan pasukan besar
yang mana engkau akan terusir dari negerimu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, akan kami datangkan pasukan yang depan sampai ke Romawi, sedangkan belakangnya masih ada di tanah Damaskus. Paham maksudnya? Akan kami datangkan pasukan besar yang ujungnya itu ada di Konstantinopel, sedangkan buntutnya ini, ekornya masih ada di Damaskus. Takutan Romawi, balik semuanya, gak jadi perang. Balik semuanya, gak jadi perang. Apa namanya, wibawa Muawiyah itu orangnya. Fa inda dzalika khofa malikur Rum, maka kaisar Romawi ketakutan. Kemudian mereka minta hudnah, minta kenjatan senjata. Dia yang mulai, dia yang minta kenjatan senjata. Wafatu Muawiyah, terakhir sebelum kita tutup. Wafatu Muawiyah, wafatnya Muawiyah radhiyallahu an. Tawalla Muawiyah tu alal mu'minin wa sara khalifatan muddata 20 sana. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah seorang khalifah dengan masa 20 tahun kurang lebih, 20 tahun memimpin negeri Islam. Hatta sana sitin, sampai 60 Hijriah. Wakana zamanuhu, perhatikan ini garis bawah ini. Wakana zamanuhu zamana futuhatin. Di zamannya Muawiyah adalah zaman penaklukan-penaklukan. Romawi-Romawi ditaklukkan. Negeri-negeri, pulau-pulau kecil yang miliknya orang Romawi ditaklukkan di zamannya Muawiyah. Wastikrorin, zaman keamanan zamannya Muawiyah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa di zamannya Muawiyah sahabat bersatu, dalilnya mana? Dalilnya adalah Ubadah bin Somit dan istrinya ikut perang bersama siapa? Muawiyah. Tadi itu loh, yang siapa namanya perempuannya? Ummu Haram binti Milham sama Ubadah bin Somit berperang. Berarti menunjukkan pada zaman itu para sahabat sudah tidak ada faksi-faksi lagi. Baik sahabat yang dulu sama Ali maupun yang sama Aisyah, sama Zubair, jadi satu semuanya. Makanya kuat. Makanya dikatakan Amul Jamaah, hari bersatunya umat Islam. Wah ini kuat. Nanti diganti Yazid, wah mulai terseok-seok negeri Islam. Yazid wafat, diganti Abdul Malik bin Marwan, kuat lagi menaklukkan Spanyol. Abdul Malik bin Marwan wafat, diganti Al-Walid bin Abdul Malik, tambah hebat lagi. Al-Walid begitu terus nanti sampai Umar bin Abdul Aziz, terus nanti sampai Abbasiyah, terus sampai Utsmaniyah, terus sampai sekarang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.